Sidak debitur adalah jasa analisis karakter calon debitur berbasis online. Selama ini, lembaga keuangan PPR dalam menganalisis karakter dilakukan secara konvensional oleh AO. Analisis konvensional tidak memiliki sistem yang baku dan terukur, serta bersifat subjektif, sehingga memungkinkan terjadi rekayasa hasil analisis karakter oleh AO. Ketika AO tidak memiliki kemampuan yang tepat, akan berakibat pada terlambatnya analisis kredit, yang mengakibatkan produktivitas terhambat. AO perlu melakukan konfirmasi 4 arah mata angin untuk memastikan karakter calon debitur. Analisis konvensional tidak mampu memberi informasi mitigasi debitur ketika terjadi masalah kredit, sehingga memungkinkan collection tidak mampu melakukan komunikasi yang tepat kepada debitur dalam proses penagihan, yang berakibat terjadi kenaikan NPL pada lembaga keuangan. Sidak debitur memiliki posisi inovasi terhadap pekerjaan AO, analis kredit, dan collection. Sidak debitur hadir sebagai analisis karakter debitur yang baku, terukur, dan objektif berdasar penilaian soft skill debitur dengan metode TKM dan berbasis online. Sidak debitur memberikan kemudahan terhadap AO dalam menganalisis karakter dengan cepat, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta meminimalisir rekayasa AO. Memberikan hasil analisis karakter yang baku, terukur, dan objektif dengan cepat dan real time terhadap analis kredit. Memberikan pendekatan strategi komunikasi sebagai solusi menghadapi debitur bermasalah terhadap collection. Sehingga sidak debitur dapat digunakan sebagai standar penilaian karakter debitur oleh lembaga keuangan di Indonesia.